Wong cuman ikut ngantri jatah bibit. Hei! Sebuah dusun di wilayah Kediri, Jawa Timur dengan wilayah yang didominasi perkebunan serta menyimpan banyak kenangan dalam timeline sejarah bangsa Indonesia. Akademis, peristiwa Jengkol merupakan suatu peristiwa yang sangat besar, bahkan menjadi rangkaian hingga terjadinya puncak pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965.
Peristiwa ini disebut sebagai puncak konflik yang terjadi sejak tahun 1948 di kota Madiun. Pada 15 November 1961, terjadi demo besar-besaran yang berakhir ricuh terkait perebutan lahan perkebunan dan aksi sepihak PKI yang kemudian menjadi peristiwa nasional. Tergolong masif karena banyak simpatisan yang datang dari daerah-daerah sekitar, termasuk dari Blitar, Nganjuk, Lamongan, Ponorogo, hingga Tuban. Bahkan menjadi tak terkendali lagi karena beberapa aksi dengan kekerasan. Demonstrasi rata-rata dilakukan oleh buruh tani dan rakyat kecil menengah ke bawah. Mereka terhasut oleh PKI melalui underbow-nya, yakni BTI. Banyak petani yang terprovokasi PKI, terhasut untuk merebut tanah milik perkebunan negara. Aksi demo pun meningkat, memunculkan peristiwa jengkol yang terjadi di wilayah penghasil tebu terbesar itu beberapa tahun sebelum meletupnya peristiwa G30S PKI. Selain BTI, aksi ini juga dipelopori kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKI, seperti Pemuda Rakyat dan Gerakan Wanita Indonesia atau GERWANI. Kemudian atau selepas meletusnya peristiwa 30 September 1965, suasana mencekam menghampiri wilayah Jengkol. Imbas penumpasan para simpatisan dan orang-orang yang dicap sebagai PKI, menjadikan wilayah Jengkol turut menjadi sasaran. Ratusan simpatisan dan anggota PKI ditangkap, kemudian ditahan di gedung milik perkebunan. Ratusan anggota PKI ditempatkan di salah satu gedung masih tersisa hingga saat ini. Sebelum puncak gerakan 30 September,
Salah seorang saksi hidup mengatakan jika suasana di kawasan Jengkol sudah mencekam. Banyak berita bahwa PRA-G30 SPKI, Barisan Partai Komunis, akan menyerang pabrik Jengkol. Penjagaan pabrik pun intens dilakukan, hingga selama 1 bulan penjaga bersembunyi di lubang-lubang yang ada di sekitar pabrik. Saat itu kabarnya gerakan besar-besaran juga akan dilakukan. Informasi gerakan tersebut datang dari berbagai daerah, salah satunya adalah dari Kanigoro, Kediri. Inilah Keep History Alive.
kisah-kisah bersejarah memang jauh lebih afdol jika kita berbincang langsung dengan para saksi hidup yang menyaksikan langsung kejadian bersejarah. Dan bersama saya sekarang ada Bapak Akyat. Betul, Pak Akyat. Nggih, Pak Akyat. Beliau adalah salah satu saksi sejarah juga. Beliau merupakan salah satu warga di perkebunan jengkol yang tadi kita sudah lihat di awal narasinya seperti apa. Halo Pak Akyat, apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah. Sehat nggih, Pak nggih? Amin, alhamdulillah. Nggih, Bapak, mungkin boleh diceritakan gitu sekilas pada saat peristiwa di sekitar tahun akhir 50-an sampai tahun 60-an gitu, Pak, sampai akhir 60-an kan memang ada banyak sekali distorsi yang terjadi di negeri kita, Pak, pada saat itu. Terutama mungkin kita spesifik di jengkolnya gitu nggih, Pak nggih. Nggih. Pada saat itu Pak Akyat umur berapa ya, Pak? Sekitar antara 6-7 tahun, Mas. 6-7 tahun ya, tapi alhamdulillah kalau sampun sopo pabri merebet madrasi bapak, Mas. Oh, ayahnya waktu itu kerja di sana, Pak. Ya, saya ingin ketemu sama ayah, cuman namanya anak kecil, Mas. Saya sih kepengennya naik mobil, naik sepur atau kendaraan lainnya ya, Mas. Namun saya sendiri tidak mengira bapak kok tidak diopo, saya tidak mengira Mas sampai di situ. Butuh saya datang berobos pager, pokoknya saya harus ketemu bapak. Pulang diantar Jeep Willys, Jeep Ranover begitu. Itu Mas. Anak kecil ya pikirannya ya, masih yang seneng-seneng gitu, Pak. Pengen ya. Seneng aja, okay. Mas. Iya, betul. Tapi memang sempat tinggal di wilayah perumahan PTM situ, Pak ya. Betul, Mas. Okay. Ya, saya waktu itu domisili saya ada di perkampungan. Alasannya apa? Bapak saya tuh mau ditempatkan di rumah dinas loji besar, enggak mau. Harus mengambil di lingkungan yang luas karena bapak saya itu bersamaan dengan Blingkel. Oh, sebagai teknisi mesin, Mas, begitu. Iya. Yeah. Sehingga bapak saya itu berdomisili di inilah lokasi ini. Itu kalau tidak salah dari tahun 51, 52, 53, Mas. Di situ. Di situ ya, Pak. Mm-hmm, betul. Betul. Jadi kemudian kalau kita mungkin melihat visualnya atau sekitaran lokasi situ kan ada satu spot itu, Pak, yang sekarang sudah bongkaran. Ah, betul. Menjadi salah satu tempat yang ya mungkin disakralkan juga karena mungkin bersejarah, Pak ya. Iya. Dulu sempat menjadi markasnya Partai Komunis Indonesia di sana. Yang kita lihat bangunannya tulisannya ANO itu. Oh, itu begini. Okay. Boleh ya, diceritakan. Itu, Pak, begini, Mas, ya. Oke. Okay. Sebetulnya itu dulu rumah daripada Tuan Besar, Mas. Iya. Okay. Jadi itu rumah Tuan Besar, terus baratnya kantor itu, baratnya perumahan itu ada rel sepur menuju arah ke selatan. Nah, itu untuk keliling ke kebon. Itu jadi ditempati kalau tidak salah Tuan Besar. Tuan Besar. Betul, Tuan Besar. Jadi rumahnya memang terlihat berbeda dibanding yang lain ya. Betul, Mas. Betul sekali. Nah, kebetulan di situ ada pohon beringin itu sejak dulu kala, Mas ya. Jadi sudah beberapa puluh tahun yang lalu lah. Saya mungkin sampai sekarang itu heran. Gitu. Herannya kenapa, Pak? Ya, mungkin lebih tua situ daripada saya. Okay. Tapi pohon itu tetap aja berdiri kukuh, kokoh, okay, tanpa ada sesuatu. Itu lah. Karena pada waktu tersebut itu dengan Hindia Belanda sudah tidak difungsikan, itu kan kena di bumi angus, Mas, ceritanya. Oh, sempat di bumi angus, Pak. Sempat di bumi angus, alasannya orang Jawa, ya orang Indonesia, boleh iki londo teko, Jepang teko, iki engko muali gak iso mule. Nah, sing ngapit dihancurne saja. Sebetulnya pabrik apa itu mau dihancurkan, perkampungan ini juga mau dihancurkan. Karena pola kampungnya itu namanya Mbah Mukram, dipertahankan, rakyat itu ditahan, jangan, tidak boleh. Mbah Mukram almarhum itu sebagai pola kampungnya. Sehingga kantor Tuan Besar itu akhirnya begini, setelah di bumi angus, atasnya itu dirobohkan, bawahnya tidak boleh dirobohkan. Nah, setelah pabrik itu giling, itu dibiarkan begitu saja, Mas.
cuman loji dan perumahan-perumahan yang ada di wilayah Jengkol itu tetap bagus, tetap ada perawatan rutinitas. Tapi kalau kantor yang satu itu dibiarkan sudah nggak terpakai, nah Jengkol sendiri ada kantor dua, yaitu kantor yang ada di tengah-tengah itu, di tengah-tengah antara pabrik sampai perkampungan itu besar sekali, selatan yeah. jalan ke situ. Nah, kantor itu namanya dulu kantor VO Jengkol. Setelah itu kantor CO Jengkol. Setelah CO Jengkol, kantor penataran Jengkol. Setelah kantor penataran Jengkol, kantor PN Jengkol. Terus PTPE Jengkol, PTPN Jengkol sampai sekarang. PTP 21, 22. Terus sekarang PTP 10 itu loh Mas. Jadi kalau kita ngelihat tulisan yang di bangunan Pubra itu Pak, jadi ya. Kan kronologisnya kan waktu era Belanda sudah selesai, itu sempat dirobohkan. Yang atasnya Mas. Atasnya aja ya Pak ya. Terus sempat direnov berarti Pak ya? Itu direnovasi itu karena begini Mas ya. Oke. Alasannya Jengkol itu kan membutuhkan olahraga, sepak bola juga ada. Bola voli juga ada, tenis juga ada, tinggal bulu tangkis yang tidak ada, kan harus membutuhkan satu gedung untuk bulu tangkis. Ya. Itu dibuat gedung bulu tangkis. Kecil gitu. Tahunnya 1961, Reno ya, itu. Betul sekali. Tapi kecil ya Pak ruangnya? Kalau mungkin dilihat dari depan memang kecil, tapi kalau kita masuk ke dalam kan luas Mas. Oh. Mas sudah masuk atau belum? Wah belum Pak. Kalau masuk kayaknya belum ya, nunggu. Ya. Ya. Nah, makanya, jadi ini, nah terus kebetulan Mas ya, setelah tahun 1961 dibuat Eno tahun 1961 itu ya Mas, okay. Itu akhirnya tidak difungsikan lagi. Ah, itu akhirnya untuk pemutaran film disewakan Mas. Oh. Nah yang muter film itu Tuan Nan Lohi sama bapak saya, Pak Sari, disewakan. Ngambilnya film itu kalau tidak salah, kalau tidak dari Jaya juga dari Golden itu. Dulunya ya Pak? Betul. Ya. Oh, saya sering ikut bawa ciplan loper, ngambilnya film kan dari Kediri. Di sini diputar, disewakan. Untuk apa ya Mas? Untuk menghibur masyarakat lingkungan Jengkol dan sekitarnya waktu itu. Nah, setelah itu sudah tidak difungsikan lagi, akhirnya terjadi gejolak, muncul tahun G30S ya? 65 ya? 65, udah tahun 1965. Iya. Ini begini Mas, jadi gedung itu difungsikan untuk rumah tahanan G30S PKI ya, yang terdiri dari B dan C. Kalau A-nya itu dikirim ke Buru-Buru. Mungkin kena apa antara B dan C ini kok ditaruh di sini? Sifatnya sementara Mas. Jadi ini rumah tahanan sementara, mungkin di Makodim atau Kodim-Kodim itu mungkin tahanan politik itu sudah terpenuhi, sehingga di sini untuk menampung di wilayah Jengkol dan sekitarnya, termasuk yang tersangkut EG30S PKI. Dan ini bukan rumah pembantaian loh Mas. Iya. Bukan. Jadi sifatnya untuk menampung aja. Untuk menampung saja. Saya tahu itu. Dan saya pernah kok melihat di hari-hari tentara. Berapa dek? Ningali Pak, gak bareng ya dek ya. Enggak. Oh pada masa itu ya Pak ya? Betul. Jadi cuma waktu itu atapnya tidak ada dek. Yus panas, yus kepanasan, udang kok dana. Tapi orang memungkinkan kabur nggak Pak kalau nggak ada atap? Gimana? Kalau tidak ada atap gitu memungkinkan kabur nggak Pak? Itu ada penjagaan ketat. Penjagaan kanan kiri. Dijaga tentara. Yeah. Jadi pada waktu itu ya Mas, untuk tahanan EG30, orang-orang EG30 SPKI yang sifatnya sementara. Yeah. Mungkin di Kodim atau tahanan politik yang ada di Kediri itu terpenuhi, nggak mampu, akhirnya ditaruh di sini. Itu untuk penampungan yang ada di wilayah Prosotaten, Mas. Jadi terdiri dari yang tersangkut dari anggota PK itu
entah pemuda rakyat, entah PKI langsung, itu antara letternya itu B dan C. Yeah. Yang A itu langsung dikirim ke guru-guru. Dan saya tahu sendiri, itu bukan rumah pembantaian. Bukan. Tidak ada yang dibantai di situ. Tapi zaman G30S, di mana desa, di mana kampung, pasti ada pembantaian. Itulah. Ya Mas ya. Yeah. Karena pada waktu itu saya hampir mencapai ujian itu. Kelas 3 sudah dilanjutan saya di STN Mas. Saya itu jalan kaki sampai di stop Mas itu. Pabrik itu yang terkena itu mungkin ada kalau kurang lebih 10 orang lebih Mas itu. Ya, ada siang panggil diambil siang, ada malam panggil malam, ada sore panggil sore. Lalu saya itu sampai tahu takut dikejar dibawa berang itu, waduh saya itu sampai delongo pen Mas, delongo pen. Aduh Mas, mudah-mudahan ya nggak sampai di Indonesia akan terjadi terulang seperti itu Mas. Ngeri deh, ngeri sekali, luar biasa Mas. Udah rasanya kayak gak urip aku, kayak jantungan tiap jantung, waktu gitu Pak ya. Iya betul, karena sepertinya kalau kita mendengarkan cerita-cerita gitu, iya, memang kayak di daerah jauh lebih mencekam itu Pak ya. Mencekam sekali Mas. Jadi mulai pagi hari ya Mas, tutup pintu semua, tutup semua, tutup. Yang punya keluarga ABRI, pintu tursi keluarga ABRI. Jadi kalau andai kata saya punya anak ABRI gitu ya, pintuku tak tulisi ya keluarga ABRI ya, saman. Jadi ngumpuli Mas, setiap saat, setiap menit, setiap detik itu sudah diubuk ini Mas, oke Pak Mas. Takut, takut. Mas, saya mohon pada yang kuasa, jangan terulang kembali di Indonesia. Ayo rek sengruku nek kabeh. Ya ampun. Aduh, Gusti nyuwun ngapura. Betul ini. Takut Mas, iya. Mengerikan, mencekam. Lagi saya sekolah dilanjutan loh Mas. Mencekam. Saya kalau tidak salah 3 bulan enggak sekolah saya. Betul ini. Masuk ya enggak apa-apa. Ternyata saya juga pelajaran juga bisa. Katanya lulus. Sekarang anak sekolah enak. Dering. Iya ya Mas ya. Itu, tadi Mas. Yang tadi cerita Pak, yang kantornya sempat jadi musola tadi. Nah, ya itu kan kantor Sabubri. Yeah. Di situ ada kantor Sabubri kecil ya Mas ya. Itu kantornya PKI dan BTI. Setelah PKI dan BTI itu sudah bubar, selesai, ya tak? Akhirnya PS Tuhangjung itu dibuat musola. Dirasa kurang besar, terus digedeknya sampai sekarang ini. Sebetulnya masjid aslinya kan harus masjid barat yang dekat itu teman, yeah, kampung baru itu. Gitu loh Mas, itu kalau ini kan menyusul itu Mas ya. Jadi katakan saja Mas, cara gak mangan seminggu lo gak luwe Mas. Angger lo berang ono darahe wedi ya Mas. Aduh. Hanya inceng-inceng gedek Mas. Hanya inceng-inceng pintu. Jangan main-main Mas. Nguri Mas, nguri. Aduh luar biasa Mas. Apalagi tempat buat apa namanya? Buat nyekap para apa namanya? Para simpatisan itu kan juga dekat sini juga kan Pak ya? Iya di wilayah sini toh Mas. Kan iya. Mungkin ada yang di Jengkol itu lari ke sana kan tetap dicari pada waktu itu. Banyak Mas di sini Jengkol yang kena. Jadi yang langsung dibantai itu banyak. Bahkan ya Mas, itu saya itu tidak tahu secara langsung, begitu teman saya yang ada di Bendo jarak itu. Iya. Ya. Apa Pri? Cacandi, jenek mbun, bareng tak duduin. Ternyata Mas aku digiring lapangan Kalasan itu Mas. Iku lho Mas, digiring lapangan. Iku lho ya, Pak siapa dulu yang rumahnya Kalasan dibantai di situ. Wah rai Mas gak karu-karan. Ya Allah aku mampu nih, Oh, budal sekolah. Nah, kita berangkat sekolah, pulang di stop. Nek jalan-jalan, tidak boleh masuk. Kalau sekolah, kamu PKI bukan Pak? Kamu darah ya bukan. Saya masuk organisasi sekolah, no.
nanti ini bukuku, oh, tapi sesuk kalem bu ya, enggak, aduh, takut mas, takut betulan mas, jadi aku harus bersunat mas. SMP apa sih ya, saya STM mas. STM. STM saya. Itu mas. Seperti itulah ceritanya mas ya. Jadi ngeri banget lah mas di jengkol. Mungkin untuk daerah-daerah lain saya tidak tahu ya mas. Tapi rata-rata mas waktu kejadian itu yang dibantai itu orang-orang yang dipendem nek. Kono dalan ngalor tebu-tebu ya ada. Duh, nek ngendalan ngono lho mas, dituki watu karo jarak ngono tok. Wong liwat dewedi mas. Ya apa iku? Takut. Betul mas ini. Ya, kalau mungkin di daerah lain tidak seperti, mungkin ya sama ya, cuman karena di sini masuk anu ya mas, lingkungannya campur hutan dan sebagainya, otomatis kayak orang-orang yang dipegang dibunuh di mana-mana. Iya. Itu menakutkan, mencekam sekali mas. Tapi saya merasa bersyukur ya mas, sampai sekarang saya dalam kondisi sehat. Oke. Masih bisa bercerita ya, tentang masa lalu. Ya, di sini saya bisa menyampaikan sesuatu. Ya mas, sekalipun saya tidak menunjukkan, bisa menunjukkan foto atau gambar mas, saya memang pada waktu itu belum waktunya lah mas, kalau saya mau ngambil gambar dan sebagainya tidak dimungkinkan. Oh jenenge iso mulih nak omah iso mangan iso inceng-inceng itu aja sudah untung tenang mas, rasanya jantungnya cepat apa nih mas, lah iska dompet ya cagak lampu ditutup, tang, daru-aru ya nesu mas. Ya untungnya kalau bapak saya hanya kok coba duduk iya, kita tanggung jawab ke Pak Gri ini Pak Gri ini jangan, kalau rusak, kamu bisa ini Pak, kekuatan mawon Pak lima jauh lima tahun ya itu oh di sini Pak, tinggal dulu ya Pak ya? Iya di sini dengan Bapak itu bukan rumah pembantaian ya, tidak ada yang dibantai di situ, tidak ada bantainya tidak di situ Pak ya? Tidak pekorong kok dijikut digorongnya saya tidak tahu mas, biasanya dimotret mas atau jik tapi ya kalau kayak jenengan gitu yang notabene bapaknya kerja di daerah situ juga ya. Ketika melewati situ udah ada ngerian gitu Pak ya, kalau ngeliat tempat buat nampung orang gitu pasti udah wah ya apa ya mas ya, saya itu tahu gini ya mas ya, iku mas cara angwai mangan iku mas dirangsum ngono mas ya. Buntelan kuwi mbuh ngombene mbane mbok ora aku ndak tahu ya mas ya. Yang saya tahu ketahui itu ngene iki dream ya mas ya. Dream ngene iki ya mas ya. Iya. Yeah. Iku ana tahanan loro kon mikul anek mungkin anek kotorane bareng mas digowak nek got ngarepe kantore. Kuwi mang anek bodong anek kotoran dadi ya dikawal tentara digowak nek got kon kender mas. Dadi ndukur gak ana atap ya mas. Panas ya panas dan ya godan. Jelas tidak ada atapnya. Terus gitu aja. Jelas itu. Terus saya lihat kok. Iya. Heeh. Dek. Mulih yo gak bareng yo nggih Pak no. Ben semerap yo. Mamun dia tan rikono. Saya sekolah ta nggih. Bareng. Ini lho. Ya, kabar, kabar ayo. Pulang. Gak ada atapnya. Ya kosongan menurut Mas. Dari dulu ya memang gitu ya. Betul. Jangan sampai sejarah kelam itu bisa terulang kembali. Salah satunya kita harus benar-benar rukun antara saudara seperti itu Pak ya. Betul Mas, betul. Mau kasih pesan secara pribadi tentang kemanusiaan atau mungkin terkait dengan kehidupan di masa lalu gitu. Ya gini ya, marilah kita kembali ke aman, kembali ke rukun, membentuk persatuan dan kesatuan ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Anak sekarang sudah mulai cerdas, sudah mulai pinter mas daripada orang tua-tua ini gitu. Ya, Anda itu sangat pinter, ganteng, cerdas. Ya, amin. Saya paham. Nggih, matur nuwun Bapak. Saya sudah di apa namanya dibukakan pintu, terus kita sudah ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman tentang masa lalu. Yeah. Matur nuwun, sehat-sehat selalu Bapak. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.